membaca jalannya bola, lemparan ke dalam. Ali Adnan Kadim mencoba mencari kawan. Masih kita saksikan para pemain Irak kuasai bola, mendekati garis pertahanan Indonesia berbahaya pemirsa. Ali Adnan Kadim lepaskan umpan, masih bisa dilihat. Sayang sekali umpan dari Ali Adnan Kadim dimanfaatkan dan disundul dengan baik oleh Hamadi Ahmed Abdullah, merubah kedudukan menjadi 1-0 atau Indonesia tertinggal 0-1 atas tim nasional Irak. Kita saksikan pemirsa, umpan cukup panjang tidak dapat dijaga tadi oleh Ruben Sanadi. Ya, saya kira ini mengulang skenario yang terjadi di Cina ya, bagaimana kita juga lemah dalam mengantisipasi bola crossing dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh penyerang lawan melalui sundulan di tiang kedua. Sebetulnya dari awal saya sempat mengatakan bahwa grafis serangan dari Irak sudah terlihat betul, bahwa selain postur sulit ya, mereka juga cukup disiplin para pemain Irak untuk melakukan jebakan offside. Melebar kini ke sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan Indonesia. Hamad di sana lepaskan umpan kotak penalti, berbahaya pemirsa, di kotak penalti masih bisa. Oh, sepertinya terjadi pelanggaran cukup keras Bung di sana Bung. Iya, kita belum jelas apakah M. Robi tadi yang melakukan pelanggaran, tapi memang tadi ada gerakan jatuh tadi. Inikah yang dimaksud oleh wasit sebagai sebuah pelanggaran? Kita lihat dalam tayangan, kita saksikan pemirsa bagaimana. Sepertinya memang ya ada kait, ada kaitan, ya betul, dari kaitan kaki ya. Dari M. Robi Bung. Ya, sayang sekali pemirsa. Peluang kembali dimiliki oleh Irak untuk menambah keunggulan. Penalti diberikan oleh wasit asal Uzbekistan menghukum Indonesia atas dijatuhkannya salah seorang pemain Irak, Kerar Yasim sepertinya, yang kini menghadapi bola di kotak penalti. Bersiap-siap Kerar, sudah dilakukan langsung, masih menempati posisi sebelah kiri gawang dari Imade Wirawan. Sayang sekali sepertinya tadi kita saksikan posisi Wirawan sendiri sudah tepat ya. Betul, memang sulit ya kecepatan bola dengan pergerakan penjaga gawang. Dan kita lihat Kerar memang dengan lambat kita saksikan Kerar menempatkan posisinya persis di sudut sulit dijangkau oleh Imade Wirawan. 0-2 tertinggal Indonesia pada boas maksudnya, namun bukan merupakan pelanggaran. Kembali serangan dari Irak, pelanggaran tadi kembali dilakukan kapten kesebelasan, lebar ke sebelah kanan, dan Muhammad Jabar Arebat dipotong saja. Kita saksikan tadi bagaimana sebuah serangan balik dari Indonesia. Baik sekali kita saksikan pemirsa, sebuah usaha Zulham kepada boas, kita saksikan terlebih dahulu. Lepaskan umpan boas, sayang dia, sayang sungguh. Tendangan langsung masih mementur para pemain dari Irak. Kembali serangan dari Indonesia, boas Salosa. Baik sekali, masih boas pada Samsul, masih Samsul. Sayang sekali pemirsa. Luar biasa kita bagaimana kerja keras ya dari boas Salosa yang berusaha untuk menginisiatif serangan, bermain kombinasi tadi dengan Samsul, hampir saja bisa membuahkan gol. Saya kira inilah yang harus sering diperbanyak ataupun dilakukan oleh para pemain depan kita. Daya tahan ulang kita saksikan pemirsa bagaimana terobosan Samsul menghasilkan sebuah usaha atau upaya sepakan dari boas Salosa, namun bola masih melebar di Irak kuasai bola. Semakin menarik pertandingan di babak kedua ini, bagaimana kedua tim bergantian membuka peluang. Dan setidaknya peluang-peluang terbaik memang lebih banyak dimiliki oleh Indonesia kelihatannya. Sebuah usaha umpan terobosan berbahaya pemirsa, berbahaya, masih membentur. Ya inilah yang dikhawatirkan ya, bagaimana kita begitu aktif dalam menekan kemudian
sebuah kantor bisa saja menghakimi para pemain belakang kita. Tapi itulah sebuah resiko yang harus diambil. Cepat lihat, sekali ya, memang. Betul. Hamad Ahmed Abdullah. Hamad Farhan. 0-2 masih tertinggal Indonesia. Dan pemirsa, selesailah sudah pertandingan babak kedua. Pertandingan kualifikasi grup C Piala Asia 2015 antara...